بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصيدنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل ليلة الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لا تبدلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال شبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة عباد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذا المجد الله تعالى نسبيات والإمام kita pada pagi ini, ya, pada di tempat suruh pegawai surau kampung atau kemudian dari tempat sekalian, khususnya ada di jemaah muslimin muslimat yang ada di Allah sekalian dan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa? Ya, tapi saya rasa selalu kita panjangkan ujian kita, syukuran kita kepada Allah SWT. Ya, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam bulan-bulanan kita, dan kita sekarang berada di pertengahan bulan Rabiul Akhir. Ya, tanpa disedari kita telah dua minggu meninggalkan bulan Maulid Nabi SAW, iaitu bulan Rabiul Awal. Ya, pun begitu sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan rasa kecintaan, rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Nabi SAW akan terus subur dari semasa ke semasa. Ia melakaui batasan bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran baginda SAW, ya, dengan kita memperbanyakkan selawat hadrat baginda SAW dan melaksanakan menyukai, mencintai serta mengamalkan segala ajaran baginda SAW yang merupakan pesaka yang ditinggalkan oleh baginda SAW, ya, selepas Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita melakukan perkara ini, kita akan, ya, termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak mendapat syafaat Nabi SAW nanti di padang mahsyar, dan kita akan bersama-sama dengan baginda hidup di dalam syurga Allah SWT, di dalam alam akhirat yang kekal abadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, mohon kita teruskan pengajian kitab kita, kitab Syarah Ulumuddin Muhammadiyah seri 1,
ya, bab kelebihan solat, surat 61. Ya, tuan ya. Perkara 21. Telah tulis dalam kitabnya almarhum Asy-Syaikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, antara kelebihan solat seseorang yang memeliharanya dengan baik dan sempurna. Beliau akan terus melakukan solat sehingga di dalam kuburnya dengan penuh rasa nikmat. Jadi kalau di dunia kita dah melaksanakan mengerjakan solat itu dengan baik dan sempurna, kita maintain, kita kekalkan solat fardu, kita perbanyakkan solat sunat, ya, kita akan berterusan melakukan solat di dalam ketika kita berada di dalam kubur. Possible ke impossible? Nah, ini kata A.R. Tomel. Impossible. Sat-sat lagi possible. Jadi impossible ke possible? Tak mungkin ke ataupun mungkin? Bagi Allah segala-galanya mungkin. Segala-galanya boleh. Tidak ada yang mustahil pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada pandangan saya kita benda itu mustahil. Mustahil ustaz, saya sendiri tengok si mati ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Punya sempit dan lahat, macam mana dia nak sembahyang dalam liang lahat? Kita ingat bahawa alam barzakh hakikat yang sangat berbeza dengan alam dunia. Jadi yang penting ialah keyakinan kita. Kerana itu ciri-ciri orang, ciri pertama orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Itu ciri yang pertama sekali. Mereka percaya dengan perkara ghaib. Tak kira lah nampak tak nampak, cerita kedua. Yang penting kita yakin benda tu ada. Kenapa? Ini adalah perbukaan yang dianugerahkan Allah kepada semua para anbiya dan juga sesiapa yang dikenakinya daripada kalangan hamba-hambanya yang salih. Jadi maqam perkara ini ialah perkara yang menunjukkan kedudukan ataupun maqam para nabi dan rasul. Sebab kita yakin, kita yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kita yakin para nabi rasul ni di dalam alam barzakh mereka ini sebenarnya tidak mati. Jasad mereka memang sudah mati, tapi mereka pada hakikatnya masih hidup. Dan kita yakin. Kalau Allah Ta'ala sudah memberi isyarat dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu katakan kepada orang yang terkorban perjalanan Allah SWT itu mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak merasa ini. Itu orang yang terkorban perjalanan Allah, itu orang yang mati syahid perjalanan Allah. Sebab itu kalau kita tengok orang yang mati syahid, apabila jasadnya nak dipindahkan ke tempat lain, jasadnya masih elok terpelihara. Gulungan-gulungan yang, bukan saja orang yang syahid, gulungan-gulungan yang mati perjalanan Allah SWT, para hufaz Al-Quran, tuan-tuan Bilal, guru-guru Al-Quran. Tengok kan kisah yang berlaku di Johor, di Segamat, kata salah saya. Dan tatkala dibuat, diadakan proses pemindahan kubur. Bukan mudah nak pindah kubur ni, bukan boleh mengorek je. Dia ada cara-cara dia yang telah digariskan oleh pihak berkuasa agama, jabatan agama ke, jabatan mufti ke, majlis agama ke. Dia dah ada dia punya cara-cara dia. Jadi bila buat pembinaan kubur dia korek tu, dia mati ada ada jenis apa ni, mayat-mayat yang masih elok kadang ada. Malah kain kapan ni pun tak leput. Wahan bila dikelapasi, ini orang dah meninggal lama ni. Berbelah-belah tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi masih baik. Kain kapan dia masih elok, seolah-olahnya baru dikebumikan semalam. Bila dikaji siapa dia ni? Dikaji dia dulu guru Quran, dia dulu imam, dia dulu bilal. Allah Ta'ala berikan kedudukan yang istimewa. Itu benda yang zahir yang kita nampak, tuan-tuan, yang kita tak nampak. Antara inilah yang benda yang kita tak nampak. Mereka akan tetap bersolat ketika berada dalam alam.
kepada saya, para nabi, para rasul. Kemudian dan juga siapa yang dikenaki daripada kalangan hamba-hamba yang soleh. Ini cerita tadi. Bukan semua, bukan semua ada golongan yang terpilih. Bukti yang menunjukkan bahawa para anbiya mendirikan solat di dalam kubur mereka ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bayhaqi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para anbiya sebenarnya hidup dalam kubur dan mendirikan solat. Kata Nabi sallallahu. Jadi kalau kata Nabi pun kita tolak, payah letih. Lecehlah. Kan? Satu rukun iman kita akan tertanggal daripada diri kita. Apa dia? Percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul.